guys, kembali lagi bersama saya di sini, Hoodie Crafter. Oke, teman-teman. Di episode kali ini kita akan membuat kandang kambing kita, teman-teman. Sebelumnya saya sudah menandak kambing juga di tempat bekas kandang kura-kura kita itu, teman-teman. Oke, langsung aja ya. Oke. Ini sebelumnya saya sudah manen wheat. Udah masak semua, cuy. Oke, ini payah. Oke. Nah, kita taruh aja ini beberapa bitnya. Oke, seednya juga. Oke, ini saya sudah ada buat book and quill ini. Jadi itu isinya koordinat semua, teman-teman. Aduh, salah. Oke. Itu isinya koordinat dan kita akan buat kandang kambing. Ini kita buat satu atasnya, cuy. Aduh, kita bawa satu juga. Oke, asik. Dan ini pasti ya, berapa kita buat ya? Mungkin pakai ini aja, fence biasa. Oke, atasnya kita bawa aja ini ya. Ini 64 jadinya, satu stack ini dengan satu stack ini. Oke, lumayan. Kita campur-campurkan aja nanti. Dan ini bawa aja, mana tahu nanti kita mau meratakan. Oke, dan wait, nanti langsung tinggal kita tarik aja, teman-teman. Oke, ini saya nggak ada apa, ini nggak ada apa namanya, lupa saya, tali ya. Tali saya nggak ada lagi, cuy. Oke, jadi nanti kita buatnya itu waktu kita buat-buat kandang gitu, teman-teman. Jadi kita akan tarik aja. Satu aja lah, cukup. Apa-apalah. Oke, kita ambil lagi satu lagi, tiga. Berarti satu kandang nanti kita buat tiga, teman-teman. Mana dia? Oke, ini dia. Oke, tempatnya sudah saya rapikan. Jadi tinggal gampang. Oke. Dan inilah kambing-kambing saya, teman-teman. Ini banyak juga ternyata. Waduh. Ini world saya sudah besar aja. Dan ini donkey-nya belum saya kawinkan dengan kuda ya. Jadikan mul. Nanti kita gunakan wortel emas. Oke. Di sini kita buat. Oke, kita ambil dulu ini. Kita ratakan dulu, teman-teman. Ini berarti sudah saya ratakan, ada kayak hitam-hitam gitu kan, coklat-coklatnya. Masih ada tanah yang belum diratakan, kita ratakan aja, teman-teman. Kita buat dulu awalannya pakai ini dan ini. Oke. Nah, dari sini sini aja lah ya. Oke, dua, kita sisakan dua di sini. Oke, pas kah? Pas. Oke, ini kita buat. Ini kita buat 1, 2, 3, 4 ya, 4 satu kandang biar lebih luas. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4 juga. 1, 2, 3, 4. Di sini kita buat lagi. Ini 3 aja. Oke, kayaknya nanti akan bersinggungan. 1, 3, 4. Kan batu bersinggungan. Ini kita hancurkan dulu. Tumbuhan-bahan sudah saya ambil dan alat-alatnya sudah saya siapkan juga. Ini nggak payah. Ini rencananya saya mau main PUBG juga, teman-teman. Saya akan record juga. Tapi saya kurang jago juga main PUBG. Nggak terlalu saya rekam-rekam kali, record saya publish kali. Karena nggak terlalu jago ya, tapi kalau Minecraft masih bisa lah kita untuk bermain, karena kita cukup mengerti ya mainnya. Oke, untuk samping-samping udah siap dan kita buat lagi kayak kandang gitu, teman-teman. Pokoknya ya, jadi saya skip aja ini karena nanti lama, teman-teman. Durasi recordnya akan lebih besar nanti. Oke, saya skip, teman-teman, untuk buat kandang kayak gini. Oke. Setiap kandang yang kita buat kayak gini, cuy.
Oke. Okay. Oke. Okay. Di sini kita akan taruh dulu pintu-pintunya. Oke. Okay. Jadi pintunya pakai apa nih? Rokok ya. Spruce ya. Oke. Okay. Okay, tinggal kita kasih atap. Oke. Okay. Kita ke atas dulu. Kita buat kayak gini. Oke. Okay. O2 biar enggak. Oke, okay, gitu ya. Jadi setiap tiang kita buat kayak gitu, nanti tinggal kita satu-satukan aja menjadi sebuah atap, teman-teman. Oke teman-teman, untuk tiang-tiangnya sudah jadi ya, dan kandang-kandang pun sudah ready juga. Dan ini aduh, tinggal kita taruh aja. Ini, dan saya takut ada creeper sebenarnya. Cuman dalam apply ya. Hancur aja bangun. Ini kita hancurkan dulu. Oke. Kita buat dulu jalannya, lumayan bagus pakai ini jalannya. Habis aja sih. Aduh. Ambil lagi nih teman-teman. Oke, okay, sekali ini aja kita tidur. Saya ambil chill seatnya dan saya ambil juga untuk atapnya teman-teman. Oke, okay. Oke, okay, berarti memang betul kandang kudanya kita kasih pagar aja teman-teman. Karena banyak makhluk-makhluk tak apa-apa teman-teman masuk ya. Kan di sini ini perlu kita bangun ini entah taman nanti atau apa. Iya perlu kita bangun teman-teman. Dan ini kandang sapinya, ini saya akan ubah lagi. Nggak kayak gini teman-teman. Terlalu jelek. Oke. Ini ngajak berantem, ngajak fight panah dia saya. Nggak tahu dia master of panah. Oke, di sini ada kandang ikan saya. Ini ada ikan salmon. Dan sepertinya kita tidur aja dulu ya. Oke, di sini. Bangun aja. Oh, itu ada domba warna abu-abu. Ya, abu-abu. Iya. Iya, abu-abu. Oke, berarti tinggal abu-abu cuma cara buatnya lupa saya, teman-teman. Abu-abu pakai azul juga bisa nih sebenarnya. Oke. Kita tarik aja untuk warna pertama. Oke. Ini abu-abu warna pertamanya. Ada warna coklat juga? Oh enggak. Setelah tentu bakar rupanya. Saya kira warna coklat. Oke, kalian sini weh. Tahu. Parah. Oke. Maju ke sana. Taruh mereka kandang pertama. Cepatlah. Woi. Aduh keluar mereka. Jangan keluar. Oke. Nice. Oke, unleash. Unleash, oke. Okay. Sudah 3 kah? Oke, 3. Jadi setiap tempat ini kita buat kalau bisa 5 aja lah ya. Itu sudah standar om saya. Oke. Okay. Kita ke atas dulu dan kita akan buat atapnya. Atapnya mungkin menggunakan slab kalau bisa ya. Slab apa tapi slab. Tunggu saya pikirkan dulu. Ini agak rumit sebenarnya. Oke. Kita buat seperti ini. Oke. Gini aja lah ya. Oke, ini perpaduan kayu-kayunya. Berarti ini hancur. Hancur. Ini hancur nggak ya? Oh ya, hancur aja. Hancur dan gini. Kalau kurang rumit nanti kurang bagus teman-teman. Oke gini ya. Lumayan. Oke. Gini lumayan bagus bagus. Kita buat dulu. Bagus. Oke. Mungkin saya skip aja untuk membuat ininya.
Jadi langsung aja kita ke membuat atap, teman-teman. Oke, kita sudah selesai membuat base bridge-nya. Ini sudah bagus, cuy. Oke. Dan kita buat atapnya. Atapnya tuh kayak gini aja, cuy. Oke. Aduh. Ini agak sulit nih, aduh. Oke. Dan kayak gini lagi. Didapat. Oke, jadi kayak gini, teman-teman. Kandang. Kenapa nih, lupa saya namanya kan? Kandang sip. Oke. Ini enggak kah? Ini aja satu ya untuk luarnya. Oke. Dan sekarang kita taruh dulu slabnya. Slabnya kayak tadi, cuy. Ini. Ini. Jadi atapnya itu tidak terlalu menonjol kali, cuy. Oke. Kita lihat dulu. Oke, ini spruce, tapi yang kita gini kan. Nah, oke. Lumayan. Oke. Mungkin kalau membuat atap ini, teman-teman, saya skip aja dulu ya, biar nggak lama. Oke, untuk awalannya sudah siap ya, atap awalannya. Jadi kayak gini hasilnya, teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal buat atap sayap. Ini atap sayapnya, cuy. Sudah satu, ini nggak perlu lah ya. Mungkin lain kali aja kita akan buat menggunakan ini, cuy. Dan ini kayaknya ada kesilapan. Kita taruh dulu. Oke, baru kita taruh ini, cuy. Oke, sudah siap sepenuhnya. Dan saya punya sedikit gambaran, teman-teman, cara membuatnya. Tunggu dulu, saya pikirkan dulu, teman-teman, karena saya butuh pemikiran ini. Gimana ya? Oke, mungkin gini aja kita buat. Ini untuk naik kita nanti. Jangan kita buat dulu kayak gini, teman-teman. Pakai drag walk semua ya. Oke. Oke, pakai ini aja dulu. Ini drag walk. Oke. Jadi jadinya gini, teman-teman. Nanti dulu, mana dia yang bisa kita hancurkan dengan mudah? Ini aja lah ya. Jadi dia akan jadi kayak gini. Oke. Terus. Oke. Nanti pokoknya dia kita selang-seling kan, yaitu pertama slab, habis itu stir, slab lagi, stir lagi gitu, teman-teman ya. Kita akan tes aja, coba dulu. Ini spruce. Itu drag oak ya. Ini drag oak, cuy. Drag oak. Oke, nanti drag oak. Drag oak kita banyak, cuman belum kita buat tempat untuk menanamnya, teman-teman ya. Mungkin saya akan buat di arah kamera aja, karena sudah ada episodenya ya, membuat hutan. Oke, kita tutup dulu. Tes, mudah-mudahan nggak hancur semua yang kita hancurkan ini. Hancur semua. Oke, tapi nggak. Oke, gini. Oke. Dan ini lagi kayak gini lagi, teman-teman. Coba tes ya. Mau tahu dapat hasil yang bagus. Oke, kita ke bawah dulu. Kita buat dulu, kita ambil drag walk sama apa namanya itu? Ini slab apa nih? Spruce slab ya. Spruce slab. Chaos. Ramai sekali pasukan. Oke, ini karena gelap sekali, teman-teman. Jadi kita akan taruh satu-satu sisinya aja. Kayak penerangan gitu, teman-teman, supaya nggak ada banyak sekali zombie ya. Takut nanti ada creeper. Pembangunan kita, dan saya sudah siapkan torch juga. Ini mereka sudah, aduh. Oke. Sudah lumayan terang. Dan setiap tiang kita kasih satu ini. Oke. Aduh, salah saya. Oke. Jadi terang ya.
Oke. Ini harus cepat saya siapkan, cuy. Oke. Ini sudah terlihat apa ya? Village-nya. Oke, ini kita taruh dulu. Ini saya asal-asalan aja, teman-teman. Jadi nggak ada bentuknya. Tergantung ya, teman-teman ya. Ini takdir aja, teman-teman. Kalau misalnya cantik nanti dia jadi atapnya, ya syukur. Kalau enggak, ya maafkan saya, teman-teman. Oke teman-teman, untuk atapnya sudah siap. Dan di sini kita akan nyimpan-nyimpan barang nanti ya. Dan sebenarnya tragedi tadi teman-teman, karena ada si creeper teman-teman meledak di sini. Geram silentnya. Oke. Sekarang kita taruh dulu kayak gini. Oke, di atas kayak gini kita buat, cuy. Oke, jadi kita bisa melihat pemandangan. Ini oke. Oke, dulu ini dan oke. Cukup. Di sini ini biar aja lubang udara ya, cuy. Aduh. Oke, kayak gini dulu. Dan kita ketaruh ini dua. Udah salah. Oke. Dan ini kita taruh kayak gini. Dan kayak gini, cuy. Iya. Jadi gini. Untuk atasannya. Dan ini ngadep langsung ke desa ya, bagus. Yap. Tinggal kita taruh dulu torch di sini. Pasti torch ini harus kita taruh. Bahaya kalau enggak, cuy. Taruh di ujung-ujungnya gini. Oke, nyak ke dalam menjorok. Aduh. Oke. Taruh kayak gini. Aduh. Oke. Sudah lumayan bagus. Dan ini atasannya kita taruh lagi apa ya? Ini itu aja dulu ya. Tapi tengahnya gelap nanti nih, cuy. Kita lihat aja nanti. Oke. Malam nanti kita lihat ke sini. Oke. Udah siap. Dan ini nanti kita warnai sendiri ya. Sekarang kita taruh dulu gini. Kita pancing dulu si kita ada apa ya? Kita pancing dulu semua domba-dombanya ke sini, cuy. Hancurkan dulu ini. Ayo sini kalian semua. Waduh kan, betul kan? Aduh, sip, yang banyak yang kelelap. Wah, ada yang tinggal juga tuh. Parah, parah. Oke. Okay. Wih, rame sekali. Oke. Okay. Ini tinggal kita tarik ini. Kita simpan di sini mereka. Oke. Okay. Lari, cuy, lari, cuy, lari, lari. Masuk, 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 kali, masuk, masuk, masuk. Oke, okay, sip. Mana dia? Sip. Oke, kita ambil lagi yang tadi. Karena situ teman-teman ya. Satu jatuh masuk ke air. Eh, cepat sini. Aduh, yang bawa tuh lama kali. Aduh, oke. Okay. Sini. Sini. Ih, melamun ya, bayangkan. Dulu dorong saya, cuy. Oke. Tutup, 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 tutup. Dan sekarang tinggal kita tarik-tarik aja mereka. Oke, tiga dulu. Masuk, 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 masuk. Putih.
Oke, putih sudah dapat. Tinggal kita hitamkan. Hitam ini. Aduh, oke masuk dulu. Oke, kita unleash. Ini paling berat, teman-teman. Tuh, menyesuaikan nyocok-nyocokannya. Aduh, tutup. Tunggu unleash dulu, unleash. Kita dorong, kita tutup. Oke, ini dia. Sudah dapat. Ini yang hitam. Ke sini kau. 3. Wih, masuk. Tutup. Asik. Dah, oke. Tutup. Hampir aja, teman-teman. Ini kita tarik lagi. Gak cukup ternyata, teman-teman. Ini oke, ini 2 pas. 3 berarti satu ini kita ambil. Oke, biarkan berdua mereka. Aduh. Buat masalah aja, Bun. Woi, sini. Keluar. Kalian berdua. Oke, ini tinggal kita tutup. Nice. Oke, ini 2 kita taruh di satu kandang, cuy. Ini 2-2 aja. Sini dong. Duh, payah ya, teman-teman ya. Saya kira gampang, cuy. Entah payah sekali. 2. Maksimal 2 aja lah ya. Jangan 3-3 payah kali, cuy. Oke. Oke, tinggal kita. Aduh, terpukul, cuy. Masukkan. Sini masuk. Oke. Aduh, asik terpukul aja, kasihan mereka, cuy. Alah. Oke, ternyata dengan kayak gini lebih mudah. Kita masukkan dan goodbye. Aduh. Sumpah ini kambing-kambingnya buat emosi, teman-teman. Oke, 2 3 2 2 pas lah ya. 2 2 tinggal kita warnai. Ini 2 pas. Oke. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita buka dulu. Ini mungkin kita akan buat, tunggu dulu. Ada yang belum kita buat, cuy. Oke, 2. Cukup. Dan kayak gini, cuy. Oke. Jadi nggak ada zombie yang masuk. Zombie-zombie aneh, cuy. Dan ini lagi di ujungnya. Supaya nggak ada zombie aja, cuy. Nggak kayak yang di kandang kuda itu. Kandang kuda tuh, aduh. Rame sekali zombie semua, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di sini sudah saya buat kandang kambingnya. Jadi dari luar seperti ini, cuy. Dari dalam kayak gini ya. Dan ini mungkin saya akan warnai satu persatu ya. Nanti aja, teman-teman, karena saya belum punya pewarnanya. Jadi nanti aja kita warnai, baru kita kawin-kawinkan, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Dan ini atasnya ya. Oke, dadah.